أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت أهجنا إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنفوان مسلم مسلمات إخوان akhwat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam ni insya-Allah melalui rakaman ini kita berkongsi sebuah buku insya-Allah. Nama bukunya ialah Ilmu dan Adab Mempelajarinya. Ilmu dan Adab Mempelajarinya. Kita cuba tengok, kita cuba renung bersama. Mudah-mudahan kita tengok sejauh manakah nilai ilmu. Nilai ilmu itu dan kita tengok pula adab untuk menghasilkan ilmu. Nah, memang untuk menghasilkan ilmu ini bukan senang. Kita perlu pada adab. Maka insyaAllah dalam siri bersiri kita ni insyaAllah kita cuba melihat bagaimanakah tentang kelebihan ilmu dan adab. Melalui kitab ini kita dapati bahawa pertama pembahasan dalam buku ini ialah kelebihan ilmu. Kita tengok kitab ini sebenarnya kitab yang dikarang oleh Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Makki dan diterjemah oleh saya sendiri iaitu Azmin bin Yusuf. Saya yang terjemah buku ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita berkongsi bersama tuan-tuan ya. Kita kongsi, kita melihat sejauh manakah isinya untuk kita dapat aplikasikan. Mudah-mudahan supaya kita tu memahami betul-betul tentang ilmu, apatah lebih lagi adab untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi dalam buku ini tuan-tuan Syekh Alawi As-Saqaf menyebut dalam bahagian pertama beliau menyebut tentang kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Maka beliau menyebut di sini ilmu adalah semulia-mulia permata dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Kata Syekh Alawi ini, ilmu adalah semulia-mulia permata. Maknanya bila sebut permata ni Allah begitu nilainya. Nah, kita tengok kalau di sesebuah negara dia ada permatanya sendiri. Nah, permata kalau Rusia dia ada zamrud, zamrud Rusia. Air permata tu hijau, dia cantik. Kita tengok di negara lain lagi, Iran, kita tengok permata dia hijau juga, tapi hijau macam plastik gitu. Dan kita tengok lagi negara lain, Afghanistan, ada permata yang jenis merah, ada macam delima, cantik. Nah, tapi namun begitu, walaupun cantik permata, cantiknya ilmu lagi. Kerana ia merupakan semulia-mulia permata. Mana Allahu Akbar ilmu ini. Mana ilmu? Ia adalah semulia-mulia permata. Mana begitu nilainya, begitu istimewanya adalah permata. Ilmu ini. Dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Dan sudah tentu ilmu ini juga mempunyai kelebihan yang tidak terhingga ilmu. Sebab itulah dalam Islam. Islam mula-mula tu ayat pertama iaitu ayat iqra. Ini buktikan bahawa pentingnya ilmu.
pentingnya belajar Allah. Sepatutnya Islam, kita nak buat sesuatu dalam Islam ni, kita kena tahu. Sudah solat, kita kena faham tentang solat. Kita nak solat jenazah, kena ada ilmu tentang solat jenazah. Itulah pentingnya ilmu. Nah, maka dengan itulah orang yang orang dalam Islam ini, mereka yang melakukan ibadat, mereka akan lakukan ibadat dengan baik kerana mereka didahulukan dengan ilmu. Dan mereka mempelajari ilmu dulu. Dan tak betul kalau mereka tu buat ibadat tapi tak belajar ilmu. Ini tak betul. Nah, seperti mana kita tengok setengah-setengah masjid, bila solat, datang solat maghrib, tapi bila kuliah, balik, tak dengar. Bila bab ilmu, tak nak dengar. Ini tak betul. Sebab Islam mendahulukan ilmu. Nah, kerana dengan ilmu itulah ibadat yang kita lakukan jadi cantik, jadi baik, jadi bagus. Nah, justru kata Syekh Alawi, justru tidak dapat tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan yang tidak mempunyai manfaat lagi. Begitu juga ilmu, pasti diamalkan. Kalau ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang kita tidak amal, tak ubah seperti debu. Nah, mana kita duk belajar banyak pun, nah, tak ada faedahnya kalau kita tidak amal. Apa yang kita dengar, lepas tu kita balik, kita tidak amalkan, tak ubah seperti debu, tak ada maknanya kita belajar. Tidak ada manfaat debu. Apakah manfaat debu? Tak ada manfaat debu. Maka situlah kita perlu amalkan ilmu, barulah kita mendapat manfaat. Nah, kita tengok lagi tuan-tuan di situ, Syekh Alawi menyebut juga di sini bahawa ilmu tidak ubah seperti pokok kayu, manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Syekh Alawi juga membuat pembahasan bahawa ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Oh, ilmu itu sebagai pokok. Tak, ilmu itu sebagai pokok. Mana pokok nak dapat buah tu, mana dulu, mana datang dulu pokok dengan buah? Sudah tentu pokok dulu. Takkan nak datang buah, tiba-tiba datang buah, tak ada pokok, tak boleh jadi. Sebab itulah tak, kata Syekh ini, ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Tak, mana ilmu pokok, ilmu sebagai pokok. Ilmu sebagai pokok, maka ilmu adalah penting. Nah, asas sebagai pokok. Anda nak adakan buah itu ada pokok dulu, manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Manakala ibadat pula sebagai buahan dari pokok itu, mana ilmu sebagai pokok, buahan daripada pokok itu, itulah ibadat. Mana ibadat hasil daripada ilmu. Mana kalau kita buat ibadat tanpa ilmu, tak bagus, tidak elok dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lain kita tengok orang belajar ada ilmu dia buat ibadat lain. Kita tengok solat pun lain. Nah, kita tengok orang yang ada ilmu bila dia solat adanya tumaknina. Nah, kita tengok waktu dia tidak bagaimana. Kita tengok juga waktu dia sujud, duduk antara dua sujud. Lepas tu dia duduk iftirash. Tidak? Duduk iftirah, istiraha. Dan juga duduk tawaruk, kita tengok. Itu sebab ada ilmu. Maka ilmu lah yang membimbing dia. Tidak? Kalau tak ada ilmu bagaimana? Solat letang pokang, tak ada tahu maklino. Solat pula ekspres. Kadang-kadang semenit solat, tak ada lepas solat juga lingkup sejadah. Lepas tu mengharap insyaAllah mati besok, Allah timurkan ibadat ni, tak? Allah jauhkan daripada neraka, Allah masukkan syurga. Allah boleh harapkan ni tuan-tuan, ibadat yang kita lakukan tanpa ilmu. Nah, maka sebab itulah tuan-tuan, kata Syekh Alawi,
Pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok lebih mulia sebab dia datang awal daripada buah pokok. Nah, iaitu ilmu. Nah, pokok sebagai ilmu lebih mulia daripada ibadat, daripada buah. Namun yang bermanfaat ialah buahnya, tapi yang bermanfaat adalah buahnya. Pokok yang tak buah tak ada manfaat dah. Nah, mana pokok yang berbuah itu yang manfaat. Kalau pokok tak berbuah tak ada manfaat. Nak buat apa dah? Biasa orang tak taruh kalau pokok tak berbuah. Nah, pokok durian pun orang tebang, buat arang. Nak? Tunggu tak buah macam mana? Nak? Ah, maka sebab itulah ilmu kena amal baru dikatakan ilmu tu bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak amal, tak ada manfaat walaupun banyak pun. Nak? Ah, tengok pula tuan-tuan. Eh? Namun, yang bermanfaat ialah buahnya. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Ha, itu kata Syekh Alawi. Kita kena mendapat dua perkara ni, tuan-tuan. Jangan terlepas dua perkara ni. Jangan kita lepas dua perkara ni. Walaupun sibuk kita di dunia ni, nah, sibuk dengan urusan dunia, pelbagai-bagai kita tengok urusan dunia ni, Masya Allah, kadang-kadang boleh bawa kita lalai terus daripada perjalanan kita menuju kepada Allah. Ini takut sekali kita lalai daripada matlamat kita, tuan-tuan. Lepas tu kata Syekh Alawi, dua perkara ni jangan tinggal. Pertama, ilmu. Tak? Ha, ilmu. Dan yang kedua adalah ibadat. Ha, kita jangan lupa, walaupun sibuk dua perkara ni, ilmu dan ibadat. Tak? Ha, bila kita berhenti solat di mana-mana, masa kita agak lapang, tak sibuk kuliah ada di masjid, wow, yang kita solat tu, dengar dulu, duduk dulu dengar kuliah, jangan cepat pergi, duduk dulu dengar. Tak? Dua perkara, ilmu dan ibadat. Pergilah di mana-mana kita buat ibadat baik kepada Allah, dan kita jauh tak sibuk dengan boleh menghalang kita daripada kita menuntut ilmu. Nah, kita kuliah, kita dengar orang mengajar, kita lapangkan masa, bukan cari masa lapang. Cari masa lapang sebab kebila tak lapang kita. Nah, sibuk tu kadang-kadang pagi dah sibuk, dah tengah hari pun sibuk, Allah sibuk. Baiklah, lapanglah masa datang untuk kita menuntut ilmu dan kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, malah seorang itu hendaklah memiliki empat perkara, kata Syekh Alawi. Nah, seorang itu kena memiliki empat perkara. Nah, pertama, ilmu pengetahuan. Kedua, amal. Ketiga, ikhlas. Dan keempat, takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Yang ini, inilah sebab tu kena ada ilmu-ilmu yang boleh guide kita kepada destinasi dan memberi aware kesedaran kita sekarang berada di mana, kita dari mana ke mana. Nah, bila kita dengar nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tahu kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, maka inilah bila kita ada ilmu, barulah kita ingat, kita sedar kita ni datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, dan sebenarnya bila kita ada ilmu, itulah dia mengguidekan kita, bimbing kita ke arah mengetahui jalan yang kita akan menuju ke mana kita. Nah, kalau tidak kita hilang tuju, hilang pedoman di dunia ini, Allah, itulah yang rugi sekali. Nah, itulah paling rugi. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa diberi hidayah oleh Allah
Tak ada siapa nak boleh menyesat dia. Hidayah Allah. Allah powernya hidayah Allah. Kalau Allah bimbing, tak ada orang nak boleh menyesatkan dia. Tak ada. No one. Tak ada siapa boleh menyesatkan. Power hidayah Allah. Tapi bila وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَدِيَلَهُ. Tapi bila disesatkan oleh Allah, tak ada siapa lagi yang boleh beri hidayah. Tak ada. Allah ni kita takut ya Allah. Bila orang yang disesatkan oleh Allah, no way, tak ada lagi lah. Allah sesat di hutan ni boleh lagi lah kita. Nak kita tengok, ada kadang-kadang kita tengok, bolehlah orang tolong cari helikopter, pakai helikopter tengok, nak tengok di mana tempat kita sesat, tunggu orang ataupun kompas, boleh pakai kompas. Daripada kompas kita tengok jalan. Tapi kalau Allah menyesatkan, Allah inilah habis. Tak ada maknanya kita hidup di atas dunia 100 tahun, 200 tahun, Allah bagi umur panjang. Tak ada artinya bila hidup dalam kesesatan. Dan syaitan pun tak peduli, biar gitu je. Syaitan pun tak ambil hal lah. Dah dia sesat, okey lah, aku tak penting ni hidup sesat. Allah lepas biarkan kita seperti lembu kambing di padang. Yang syaitan takut ialah orang yang planning nak bangun solat tahajud malam tu, anu syaitan risau. Orang duk plan besok nak bangun solat subuh, pergi solat jemaah di masjid, nak baca Quran, anu yang syaitan risau besok. Kalau orang yang duk sesat gitu, duk main berjudi, duk minum arak, duk pakai kaki seluar pendek, biar gitu lah, tak ada apa, I don't mind, kata syaitan. Biar gitu, Allah ruginya tuan-tuan bila kita duduk dalam keadaan begitu. Maka sebab itulah kata Syekh Alawi ni, kita kena menuntut ilmu, kita mengetahui, kita kena ada ilmu. Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Dan kalau kita tak ada ilmu, kita akan berjalan dengan keadaan buta. Kita tak nampak bila tak ada ilmu. Ilmu nur, ilmu tu cahaya yang menyuluhkan, yang membimbing, yang menyuluh jalan ke arah kebenaran. Tak ada ilmu, tak ada. Kita ada ilmu, tapi ilmu perhutanan, bagaimana pula nak nampak jalan Allah? Kita ada ilmu juga, tapi ilmu bahasa Melayu, bukan ilmu agama. Ada juga ilmu bahasa Inggeris, linguistik, English. Kita juga ada ilmu juga, ilmu bahasa Cina. Tak boleh tuan-tuan, kita kena belajar agama. Nah, baru kita tahu. Ini kadang-kadang kita merasa, cukup dah, saya ada ilmu, keluar maktab perguruan, perkhususan bahasa Melayu, ataupun okey dah saya degree dah ni, nah, degree political science, tak kena belajar dah agama cukup. Tuan-tuan, tak boleh. Ilmu agama wajib kita belajar. Kerana ilmu agama lah yang akan bimbing kita. Nah, sebab tu lah kita kena belajar. Barulah kita boleh buat ibadat dengan baik. Dan kita tak cukup dengan degree perikanan kita. Tak cukup dengan ilmu, degree perhutanan kita dan sebagainya. Tak cukup untuk kita nak bimbing supaya amal ibadat kita jadi elok, supaya kita selamat dari akhirat besok. Nah, baik, kita tengok lagi Syekh Alawi menyebut dalam buku beliau ni, inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Inilah ibarat seperti orang yang tak ada ilmu pengetahuan. Nah, dia tak nampak, dia buta. Nah, dia tak tahu, dia buat ibadat pun bukan daripada hati sendiri, kadang-kadang just ikut orang. Ikut orang je, ikut orang, orang arah dia buat. Kadang-kadang dan tadi masjid pun tak ada rasa sense, no sense, tak ada perasaan keimanan, tak ada, sebab dia tak ada, tak ada basic tentang agama, tak ada. So datang berikut orang, nah,
Sebab itulah bila kita ada ilmu, sebab itulah tuan-tuan, kita kena dengar orang-orang mengajar, kuliah-kuliah kena hadir kita dengar. Itulah supaya kita akan merasa di hati kita tu. Kerana ilmu ni adalah dikatakan amalan hati ilmu. Yang kita duduk solat tu amalan anggota. Nah, ibadat hati dengan ibadat anggota. Patut ibadat hati ni penting. Nah. Baik, kita tengok lagi kata Syekh Alawi, kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan itulah seperti mana kita bercakap di pada pertama tadi, pada mula-mula tadi, ialah kita kena beramal dengan ilmu. Kalau kita tidak beramal dengan ilmu ataupun kita beramal dengan tanpa ilmu, ilmu jadi tersekat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Kenapa tuan-tuan? Bagaimana Allah nak terima ibadat kita tidak ada kualiti? Bagaimana Allah akan menerima ibadat kita tanpa ilmu? Kita buat dengan kejahilan, kita tak tahu solat kita tumakninah, tak ada cepat solat macam ayam makan umpan cepat. Kerana tak ada ilmu, kerana tak tahu buat, kerana tak tahu, bagaimana Allah nak terima? Tuan-tuan, tentu Allah tak terima. Maka inilah tuan-tuan, kata Syekh Alawi ni, kita kena ada ilmu dan kita beramal dengan ilmu. Nah, dan kalau kita tidak beramal dengan ilmu yang kita ada, Allah tidak menerima amal ibadat kita. Allah ni takut tuan-tuan. Kita mengharap amal ibadat kita boleh menyelamatkan kita di akhirat besok. Tapi rupa-rupanya amal ibadat kita tak boleh dipakai. Allah, inilah yang kita takut. Yang seterusnya tuan-tuan, ketiga, ikhlas dalam beramal. Allah, inilah ikhlas dalam beramal. Kita tua-tua ni tuan-tuan. Saya pun tua juga tuan-tuan. Nah. Allah, saya pun macam tuan-tuan juga termenung. Nah. Bila tua. Bila tengok janggut dah putih. Nah, rambut pun banyak putih. Persoalan kita sejauh manakah ikhlas kita selama ni? Nah, kita beribadat. Sejauh manakah keikhlasan kita selama ni? Daripada dulu sampai sekarang, jauh manakah ikhlas kita buat sesuatu ikhlas kepada Allah? Ikhlas kita kerana Allah, buat kerana Allah. Maknanya kalau kita buat kerana manusia, bukan kerana Allah, Allah tak menjadikan utama, utama manusia, ini rugi tuan-tuan. Allah tidak nilai. Allah tidak nilai ibadat kita, tengok rakaat kita berapa rakaat, Allah tidak nilai. Allah tidak nilai nak bagi, nak amal ibadat kita nak bagi berapa markah, tapi Allah nilai di hati kita, tuan-tuan. Hati kita. Walaupun banyak rakaat kita salat, tapi hati kita tak ada ikhlas. No. Allah nilai tuan-tuan, sebab itulah kita nak ikhlas kepada Allah. Ulama kata ikhlas ni ibarat satu benda putih yang duduk di atas kain yang putih. Mana payah nak cari ni. Kalau benda hitam duduk atas kain putih ni senang. Nampak selalu boleh ambil terus. Tak cicak ke jatuh nampak selalu. Yang duduk atas benda putih nampak. Mana kalau benda putih duduk atas benda putih. Allah, memang susah. Itulah maknanya ibarat ulama nak cerita bahawa bukan senang nak dapat ikhlas. Susahnya dengan itulah terpaksa kita mencari usaha untuk mendapatkan ikhlasan daripada Allah Subhanahu Wataala. Patutlah kata Syekh juga, jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah kita kalau kita tidak buat ibadat dan tidak ikhlas kepada Allah. Rugilah kita. Tak ada. Selama ni yang kita dah ibadat, tak ada, Allah tak terima, rugilah kita. Tak ada apa lagi dah. Tak. Inilah tuan-tuan, umur kita dah begini, hujung-hujung, nak, dah setengah tu 60 lebih dah umur, dah setengah tu 70 dah.
cobalah kita sedar sejenak. Nah, walaupun kita sibuk dengan berbagai macam-macam dunia ni, cobalah kita renung sejenak tentang keikhlasan kita selama ni kepada Allah SWT. Karena bila kita tidak ikhlas kepada Allah, Allah suruh kita dari akhirat besok, kamu pergi ambillah pahala daripada orang yang kamu buat ibadat kerana dia. Mari kita buat ibadat kerana dia. Allah kata mungkin baiklah pahala munduk dengan dia tu. Bagaimana nak boleh ambil tuan-tuan di akhirat besok? Semua orang mengharapkan kebaikan dan pahala daripada Allah. Dan kita nak pergi harap pahala orang. Oi, orang tak bagi. Dunia ni bolehlah tuan-tuan. Tak payah kereta kita pancik. Kurang duit. Duit kurang dah. 100-200 ringgit pun boleh kita minta. Orang bagi, adik-beradik kita orang bagi. Tapi di akhirat besok, orang tak bagi tuan-tuan, ada pahala sedikit. Dan inilah kita perlu pada keikhlasan tuan-tuan, ikhlas kepada Allah. Kemudian seorang itu hendaklah sentiasa takut dan menghindar diri dari kemaksiatan. Jika tidak, ia akan berasa ujub atau hairan kepada diri sendiri. Dan yang keempat, kita kena takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Itulah dikatakan kita kena wara, takut kepada Allah di setiap gerak-geri kita, tindak tanduk kita. Kita takut kepada Allah. Sebab kita rasa takut kepada Allah, kita nak buat apa kita takut. Sebab kata Syekh ni, kalau kita tidak takut, hati kita akan merasa ujub. Ujub ni hairan pada diri sendiri. Ujub, kita akan ujub. Kalau kita tidak sifat takwa, kalau kita tidak ada sifat takwa, kita jadi hairan pada diri sendiri. Kita jadi ujub. Kita merasa, oi, aku ni pandai. Nah, boleh mengajar orang pandai bahasa Inggeris, pandai bahasa Mandarin. Nah, oi, aku ni pandai. Nah, arkitek melukis bangunan. Aku ni hebat juga. Nah, pakai kereta elok. Aku ni hebat cukup boleh buat apa amal. Maka dengan situlah dia menjadikan hati kita hairan kepada diri sendiri. Kita merasa, kita ni hebat. Maka inilah tuan-tuan, kalau kita tidak ada takwa kepada Allah, tapi kalau ada sifat takwa kepada Allah, kita boleh kontrol perkara tu. Allah, apalah aku ni lahir daripada perut ibu dulu pun tak tahu apa sekarang, tak tahu apa pun. Maka aku di hari ni, masya Allah, Allah bagi sedikit. Akulah, Allah lah yang bagi. Kalau tanpa Allah, aku tak jadi begini. Supaya kita tu humble, rendah diri. Nah, Allah, itulah tuan-tuan. Kita kena rendah diri. Kita buangkan sifat ujub ini. Nah, kerana kita takut di hari akhirat besok, Allah Ta'ala apa ni tidak membenarkan. Seseorang itu masuk syurga jika ia memiliki sifat takabur ke dalam hati, walaupun sebesar-besar biji zarah. Sebesar-besar biji pasir kecil pun dalam hati kita perasaan takabur, Allah tak masukkan kita ke dalam syurga. Inilah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita tak akan dapat masuk syurga walaupun kita perasaan takabur sebesar biji zarah kecil. Tak akan masuk. Allah tak nilai. Allah tidak melayan. Kalau kita hamba tapi tak kabur, besar diri, Allah tak akan terima. Lepas tu orang yang duduk dalam syurga ni, orang yang salim, orang yang sejahtera, hati dia baik. Allah, inilah tuan-tuan. Lepas tu kita nak buangkan sifat-sifat ujub tak kabur. Wah, inilah kita ni sebenarnya. Realiti kita ni, Allah, senang nak tak kabur. Besar diri senang, hairan diri sendiri. Kadang-kadang biar lebih sikit je kita ni. Nah, pangkat sikit je, pangkat Tuhan bagi sikit. Oh, tu pun dah besar dah. Nah, dah kabur bukan main dah. Kadang-kadang Tuhan bagi kekayaan sikit je. Nah, jangan. Nah, kadang-kadang kita belajar tinggi. Nah, ada ilmu tinggi. Takabur.
ini tak boleh tuan-tuan. Kita kena buang sifat ni. Sebab itulah kita kena ada sifat takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Dengan ketakutan itulah dia boleh buangkan sifat-sifat ini. Dan ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Kata Syekh Alawi, seorang itu seorang itu dinilai dari kesudahan amal ibadat kita. Kesudahan dinilai daripada kesudahan. Kadang-kadang mula-mula ni kita tengok muda-muda ni beribadat, solat lah, cantik. Bila tua-tua nak meninggal besok, Allah. Kita tengok berubah keadaan dia. Pada muda-muda dulu, suka pergi masjid, baca Quran, berzikir, dengar kuliah. Tua-tua ni, tak. Pakai luar kaki pendek, berlari tabatah, jogging. Allahu Akbar. Berubah bila tua. Maka sebab itulah tuan-tuan, bila akhir itulah kita takut. Lepas tu kita ada minta dengan Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahlah kami dengan husnul khatimah, janganlah kami berkesudahan dengan kesudahan yang tidak baik. Allah, tuan-tuan, inilah yang kita takut, tuan-tuan. Dan seorang itu, kata Syekh Alawi ini, tidak mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Kita tak tahu kesudahan kita baik atau buruk. Pada mula-mulanya baik, mungkin akhir jadi tak baik. Kadang-kadang mula-mula jadi tak baik, akhir jadi baik. Allah, alhamdulillah. Itu yang kita nak, nak. Jadi mengenai satu kisah, tuan-tuan, satu kisah, ada seorang ini di Mesir. Ini cerita di Mesir dalam kitab Daratul Nasihin. Ada sebut, dia kata di Mesir ada seorang Bilal. Seorang Bilal ni, pada muda-muda dia lagi dia jadi Bilal. Pada muda-muda dia pergi ke masjid, dia kemah-kemah sejadah, dia buka pintu dan dia naik azan di atas mi'zanah ataupun di atas menara. Zaman dulu mana ada mic, tak? Dia azan naik atas menara, dia azan, tak? Supaya orang sorok tu pergi mengikut sekadar mana tu je lah. Nah, supaya dengar ini waktu zuhur atau waktu asar dan sebagainya. Jadi begitulah orang muda, orang mesin daripada awal kehidupannya, daripada 30 tahun lebih kurang sehingga ke umur dia 60 tahun. Nah, bila umur dia 60 tahun, dia datanglah di masjid. Satu hari dia datang di masjid dan seperti biasalah kerja dia, dia kemah-kemah sejadah, tikar, hamparan dan sebagainya. Dan dia buka pintu, dan dia naik dah di atas mimbar untuk azan. Bila dia naik nak azan di atas mimbar tu, selama ni tak pernah berlaku, tapi dia hari ni tertengok kepada rumah jiran dan tertengok kepada aurat anak dara jiran. Cantik dia, anak dara jiran tu, dengan putih lagi, muda lagi, comel dah. Akhir dia tertarik dengan wanita tu. Tak boleh nak azan. Turun terus daripada mimbar, turun terus daripada menara masjid tu, terus pergi ke rumah jiran tu. Tak ada azan, tak sempat nak azan. Pergi ketuk pintu. Nah, bila ketuk-ketuk pintu, ayah anak dara tu, ayah perempuan tu buka tengok, "Allah, kamu ada apa datang rumah aku ni?" Nah, kata ayah kepada perempuan tu. Maka jawab dia, "Saya datang ni, saya nak minta kepada kamu. Saya nak minta, sungguh-sungguh saya nak, iaitu saya minta nak kahwinkan dengan anak kamu, anak perempuan kamu." Kata ayah dia, "Bagaimana kamu nak kahwin dengan anakku? Kamu dah tua. Anakku dah belasan tahun nak kahwin. Bagaimana? Tak boleh jadi. Aku tak bagi kamu kahwin dengan anakku." Bilal tu merayu lagi, "Tuan, bagilah kepada saya. Bagilah kepada aku. Aku nak kahwin dengan anakmu. Allah, aku rasa tak boleh lagi hidupku ni. Aku nak kahwin juga dengan anakmu. Tolonglah bagi anakmu kepada aku." Jawab bapak dia, "Oi, tak boleh. Bagaimana kamu nak kahwin? Kamu dah tua. Nah,
nak kahwin dengan anakku belasan tahun tak boleh jadi, aku tak bagi, aku tak bagi. Dia merayu juga kali ketiga. Wahai Tuhan, Tuhan bagilah kepada aku, aku nak kahwin dengan anakmu. Aku rasa aku boleh bawa anakmu, boleh membimbing anakmu jadi orang baik. Aku boleh beri segala-galanya, harta kepada anakmu. Aku boleh, aku menjam. Tak boleh, kata bapa dia. Tak boleh juga, kamu dah tua, takkan nak kahwin dengan aku anak muda. Tapi kalau mau nak kahwin juga dengan anak aku, boleh. Boleh kalau kamu nak kahwin dengan anak aku juga, aku letak satu syarat. Kamu terima syarat ni, boleh. Dia pun tanya, apa syarat tu? Syarat ialah kamu kena jadi seperti aku, orang Yahudi. Allah, dia termenung Yahudi. Bila dia termenung dengan Yahudi, termenung. Lepas tu dia kata, tak apalah, saya nak juga. Nak jadi Yahudi, saya sanggup jadi Yahudi seperti kamu. Janji kamu kahwinkan anak kamu kepada dengan saya. Dia kata, orang tak apalah kalau macam tu. Boleh. Ah, jadi ceritanya, tuan-tuan, ringkas ceritanya. Orang ni dah jadi Yahudi. Dan besok, dua hari lagi, besok atau dua hari lagi nak buat keduri perkahwinan, majlis perkahwinan. Dia tidur malam, meninggal dunia. Allah, meninggal dalam keadaan Yahudi. Inilah dikatakan, mulaan baik, permulaan baik jadi bila awal-awal. Akhirnya dah bubuh menjadi Yahudi. Inilah hujungnya, tuan-tuan, khatimahnya. Inilah yang kita takut. Nah, kita ni kadang-kadang awal elok, di akhir tu. Sebab tu, tuan-tuan, sebagai kesimpulan kuliah kita di malam ni, tuan-tuan, ialah nak kita bagilah penghargaan kepada ilmu kita. Nah, carilah ilmu, tuan-tuan, dua perkara jangan kita tinggal. Pertama, ilmu tuntutlah di mana-mana, jangan kita tinggalkan. Dan yang kedua, beramalkan dengan ilmu. Nah, amalkan dengan ilmu. Dua perkara ni insya-Allah, nak sibuk nak apa pun, dua perkara ni jangan tinggal. Dan ingat, tuan-tuan, di akhir kesudahan kita, kita tak tahu di manakah kesudahan kita, baik atau buruk. Inilah yang kita minta dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala seperti mana Rasulullah mengajar kita. Rasulullah sendiri pun, Rasulullah berdoa, ada Rasulullah, Allah jamin Rasulullah masuk syurga jauh daripada neraka, tapi berdoa juga. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Rasulullah kata, wahai Tuhan yang membalik-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Nah, mana kita lebih lagi lah. Rasulullah dijamin Allah masuk syurga, dijamin jauh daripada neraka. Kita Allah tak jamin. Perlulah kita berdoa kepada Allah. Oh, ya Allah, wahai Tuhan yang membalik hati, tetapkanlah hatiku, aku ni kata agamamu dan taat kepadamu. Itulah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita berakhir dengan kesudahan yang baik, dengan la ilaha illallah. Kita akhiri dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa rzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallib al-kulub, sabbit kuluban ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.